seorang orang mampu perjalanan dari Mekah ke Jebon ke Palestina menumpah unta anika kira-kira 30 hari 40 hari Pak Nabi Muhammad yang berjodoh dengan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari Bekusin kecil maka orang-orang pada waktu itu macam-macam barang Agatio Sayyidina Abu Bakar sampai Ejulubi Al-Siddi lakunah Sayyidina Abu Bakar kan itu langsung iman apa sih yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Saudara Muhammad Pani kita masuk akal perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa waktu sekejap dari malam ke Bintu mari ke Bintu ilan juta ki kesimpulatil muntaha kalaupun cerita-cerita siapa masyur para hati timpun dapat kesimpulatil muntaha dapat dekat makom kita Malaikat Jibril itu tak bisa masuk pun hanya Nabi Muhammad si oleh undangan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Saudara Muhammad jadi Malaikat Jibril tak bisa masuk karena makom hitok dengan itu pun hanya Rasulullah si bisa tepat kibat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mencari maulid di wakarraki ila hadratil malikil wakarab hatta nama ila jamanihi bila sitrin wala hijab ketemu dengan Allah bila sitrin wala hijab Malaikat Jibril tak bisa kata si Yudja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya makom hitam gak hitam cepon eka sifatu saja para hadirin para muskalian pas Malaikat hitam Nabi Muhammad adabu amatam dengan Allah at-tahiyyatun mubarakatus salawatun tayyibatu lillah salam penghormatan at-tahiyyat al-mubarakah sepenuh berkah al-mubarakah as-salawat pengagungan at-tayyibat sesuceh at-tahiyyatul mubarakatus salawatun tayyibatu lillah kagun ajunan ya Allah Nabi Muhammad matur dengan Allah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jawab Allah Subhanahu wa taala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ya kesejahteraan keselamatan ayyuhan nabiy hey nabi wa rahmatullah wa rahmatullah Allah wa barakatuh wa barakatuh Allah. Nabi Muhammad ejaum agatia kahintun dan Allah subhanahu wa ta'ala para hadir para abu sekalian Nabi Muhammad dikagi enggak deka umatan mampas engkau menolong si ejaum Allah Allah jawab assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh mampas engkau menolong akhirnya Nabi Muhammad assalamu alaikum dengan Allah assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi akhirnya orang-orang soleh kapi para hadirin para abu sekalian orang-orang sikus bagus kapi nelak itu kumih akhir baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah sampai malaikat kapi ini kan baca syahadat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah dalam perjalanan Isra Mi'raj kahinto akhirnya Nabi Muhammad oleh perintah bejeng kahinto para hadirin para abu sekalian ini kan ulang tahun dan bejeng lima bentuk bejeng ini kan istilah syaraf muncul istilah syaraf akwalun wa af'alun muhtatahun bin takbir muhtatamatun bin taslim saya ngajakin bejeng ini kan ucapan-ucapan dan kelakuan-kelakuan si iyawan ini karena bentakbir orang bejeng pasti yang bentakbir barang niat awalnya belum ate mari ke pas takbir Allahu Akbar ketika orang nikah Allahu Akbar berarti orang nikah pun petunagung lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh kasih lain para hadirin bantu sekali maka kalau mereka rumah jenuh ini kata orang yang umur Allahu Akbar ngagung lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ketika tahiyat anika mas tahiyat ini kemah macam tahiyat ini kemah makanya posisi orang sol orang atau jub sebalik makamnya dengan posisi orang tahiyat gak itu ini adalah posisi duduk seorang hamba ketika menghadap majikannya
hanya ke posisi duduk seorang hamba ketika hamba nikah ngadep dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhal. Karena tujuh akan tidak itu di ke posisi yang paling lapan para hadirin bagus. Jadi perjalanan Islam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalaupun cerita sepun banyak ya cerita lagi eman kaman para hadirin para hadirin sekalian intinya dari perjalanan ke itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mengejir dengan bentuk ke itu para hadirin para hadirin si awalnya punya si awalnya punya deket tapi akhirnya korangnya akhirnya numpak lemah coba apa yang akibat numpak pun sekat para hadirin insya Allah yang terjadi tapi masih berbeda jadi emang aku itu bangkok lemahkan ya tetap ada pasti kebiki dari Pak Tataku segalanya jangan menjadi tengil-tengil ini kan mau tempat ujung Jumatan mau tempat suruh berubah ujung turun langsung loncat dari masjidnya tentanya gimana orang padahal oleh mengandung Allah Akbar tak oleh aku maka oleh mengandung Allah Akbar pengagungan ini ke gunung kita Allah sahabat gue bisa datang mula Allah Akbar bahwa tali ngorong presiden datang apa Allah Akbar kapi waduh ada bukti karena si agung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sama boleh sedetem pacu ngintungin ke tempat Allah Akbar pak udah ngejol langsung buru berwakan katanya gimu aku aja berbojol berjumatan dengan gitu lagi berjumatan padahal tak oleh aku anikah para hadirin makanya syariat sepaling aku kenapa sepaling aku bakta syahadat selastangan syahadat ingin itu berjaga itu para hadirin para sekalian karena ini adalah posisi sempat seorang hamba kita Allah Subhanahu wa ta'ala moga-moga karena peringatan Isra Mi'raj itu kau lebih panjang dengan saya nah para hadirin para sekalian apa sekitar kita berjaga mungkin kita hidayah oleh Allah sehingga kita panjang dengan Allah dan telah rajin untuk kita panjang dengan cita maafan untuk kita maafan oleh Allah sehingga maafan kita maafan oleh Allah sehingga Allah untuk tetangga di masjid sebarokah makmur kala pun jamaah makmur kala pun kebukusir makmur kala pun kerohati Qur'an makmur kala pun selawat-selawat makmur kala pun kebukusir sehingga ini kasih sebab warga kerja teh wanita rapi membarokah Allah subhanahu wa ta'ala.